tau gak sih, kebetulan banget kalau sekarang lagi ada, kalau gak salah, PT Indomarkon. Nanti kita tanyain ya guys, gimana kesan-kesannya makan di resto Orang Papatong. Tonton sampai habis. Sebelumnya aku mau eksperimen tes. Jadi aku punya kepiting saus jimbaran guys. Kata teman aku guys, bumbu jimbaran ini enak banget kalau makannya pakai roti. Mantap. Dan aku tuh punya roti tawar. Dan ini beneran enak nggak sih? Kita coba ya. Oke, ini udah kita balut dengan saus jimbarannya. Apalagi ya kalau seladanya ini kita taruh di sini. Sandwich dong. Ternyata eksperimen tesku kali ini roti dan saus jimbaran. Enak guys. Di aku lagi dinner ala-ala. Ini bagus banget ya view resto Warung Papatong kalau jam segini. Guys, kalau kalian mau ajak pacar kalian buat dinner di sini romantis banget. Dan lihat deh, aku sekarang punya makanan yang lumayan banyak nih. Jadi di sini ada kayak kepiting saus jimbaran, terus ada ayam bakakak goreng. Lengkap dengan sambal terasi kesukaan aku. Dan satu lagi, ada sapo tahu yang belum pernah aku coba nih. Ayam goreng guys, wah aku udah gak sabar guys, pengen ambil ayam ini. Lagi ya paha. Wow. Enak banget. Cinta ayam? Yes. Aku paling suka ayam yang bagian kayak paha ke bawah. Karena lebih enak, lebih berlemak. Sambal terasinya. Terus punya beberapa lalapan. Coba ini si ayamnya yang benar-benar menggoda. Sambal terasi kesukaan aku. Terasi. Kita nikmatin dulu si ayam ini ya kan guys. Tagihan guys, enak banget. Guys, kita lanjut kali ini giliran sapo tahunya guys. Sudah pasti ada tofu ya guys. Wah, enak banget nih. By the way, kalian udah tahu kan ya kalau tofu ini terbuat dari telur guys. Enak banget. Selain tofu, sudah pasti lengkap dengan seafoodnya guys. Udang, cumi, sawi, jamurnya guys. Wow, lengkap banget ya. Jamurnya kenyal-kenyal gitu. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya guys. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Makasih. Gitu. Guys, sekali lagi di sini ada. Hello, I like money. Aku punya penjepit capitnya guys. Jadi kita pecahin aja langsung. Oh, mantap ya. Jadi nggak digigit lagi ya kan? Nggak capitnya aku capit dong ya. Tuh, guys, lihat guys, lihat guys. Wow, ikutan banget guys. Wow, enak banget sih guys. Udah dihabisin esnya sama anakku. Cing
lincaunya lumer di mulut, guys. Satu cepetan lagi. Enak banget ya kalau punya alat ini di rumah. Oh, langsung loh, guys. Wow. Guys, jadi makin kelihatan ya kalau emang daging kepiting di restoran Papa Tong nih nggak main-main, banyak. Ini bagian besarnya, guys. Ini bumbunya yang jimbaran ya, yang ada telurnya. Enak banget. Bongkar ya. Guys. Testimoni customer. Atas nama Ibu Sally. Ibu Sally, gimana nih pengalaman makan di resto warung Papa Tong nih? Beberapa kali sih. Oh, udah sering juga ya, Bu. Terus apa nih yang bikin Ibu jadi pengen balik lagi untuk makan di sini? Makanannya variasinya banyak. Terus ini juga. Terus tempatnya juga enak. Wow. Lebih senang di sini ya, Bu ya, yang deket ya, kopi ya. Kira-kira makanan favoritnya apa, Ibu nih? Seafood sih biasanya. Oh, seafood. Yes. Terima kasih ya, Bu. Maaf mengganggu. Testimoni kedua. Atau mungkin pelayanannya atau tempatnya kira-kira sudah cukup bagus atau ada yang harus diperbaiki nih, Pak? Kalau secara suasananya sih bagus ya. Tempatnya juga terbuka ya kan. Untuk masakannya menurut saya sih udah pas. Rasanya udah pas dan enak. Kira-kira kalau rating 1 sampai 10 berapa nih, Pak? 9. Oke. Nah guys, jadi gimana menurut kalian? Apakah resto warung Papa Tong recommended juga buat dinner, buat acara sunset dan lain-lain? Nah guys, jadi makasih udah nemenin aku makan malam ini di resto warung Papa Tong. If you like this video, please like and subscribe. Bye.